السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم القيامه. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanur rahim Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dan memperbaiki segala urusan kehidupan kita. Setiap muslim yang dia mempelajari agamanya dan mengamalkan agamanya maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana tidak? Karena dia telah mengikuti pedoman yang terbaik, pedoman hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seluruh umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah tegas, telah tegaskan famanittabaa hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan petunjuknya, Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam segala urusan kehidupan kita. Termasuk bagaimana seorang pemimpin di dalam mengatur rakyatnya dan bagaimana rakyat menyikapi pemimpinnya. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang berangkaian di dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 58- dan 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah ya'murukum an tu'addu al ila ahliha. Wa idza hakamtum bayna al-nas, ya an tahkumu bil-adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ayat 58 Allah berfirman. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Agar kalian menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan hendaklah jika kalian menjadi hakim di antara manusia, menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menerapkan keadilan. Hendaklah kalian berhukum dengan keadilan. Sesungguhnya itulah hal yang terbaik yang Allah perintahkan terhadap kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini kepada para pemimpin. Allah perintahkan kepada mereka untuk menunaikan amanah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan rakyat amanahkan kepada mereka. Agar mereka mengemban amanah ini dengan sebenar-benarnya dan agar mereka menerapkan keadilan, tidak timpang sebelah, tidak timpang sebelah, tidak bersikap zalim tapi memenuhi segala hak dengan haknya. Dan kemudian ayat selanjutnya di ayat 59 Allah menyampaikan kepada kita para rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Fa'in tanazatum fi shayin ila Allahi Rasul. Akhir, wa Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri di antara kalian dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, Allah tidak mengulang ati ulil amri, Tapi Allah sebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah bersifat mutlak. Namun taat kepada ulil amr jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebutkan wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, terjadi perbedaan pendapat antara rakyat dan pemimpin dan seterusnya, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum wal akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari, hari akhir. Thalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik. Akan lebih baik lagi akibatnya. Ma'asyalul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seluruh ulama tafsir. Ketika menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ulil amr. Para ulama menyebutkan bahwa ulil amr itu ada dua. yaitu al-ulama dan al-umara. Para ulama dan umara. yang ulama ini tugas tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk, menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah dan tugasnya Umar adalah taat kepada ulama. Tugasnya Umar adalah ikut kepada ulama agar menjalankan aturan negara ini sesuai dengan apa yang diperintahkan yang disampaikan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ketika hal itu yang terjadi bahwa umaranya taat kepada ulama, mengikuti ulama, mengikuti anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka jalanlah kehidupan negara ini dengan baik. Jalanlah kehidupan negara ini dengan benar. Namun jika sebaliknya yang terjadi adalah ulama mengikuti umara, maka terjadilah ketimpangan di sana dan sini. Sebagaimana disampaikan oleh seorang alim yang menyebutkan la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza Tidak akan baik keadaan manusia dan akan terjadi kegaduhan mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan bagaimana jika mereka bagaimana mereka akan mendapatkan kemuliaan jika orang-orang bodoh mereka yang menjadi pemimpinnya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita pentingnya adanya pemimpin-pemimpin yang adil dan begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan yang menjelaskan kemuliaan dan keutamaan para pemimpin yang bersikap adil di dalam kepemimpinannya. Kita membaca dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh ada, ada tujuh golongan manusia yang nanti pada hari kiamat Allah berikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah. Ketika Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan ini. Yang pertama disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tahu akan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Pemimpin yang tahu bahwa kursi yang didudukinya adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu an ahlul jannati thalatha Penghuni surga itu ada tiga, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan mereka ahlul jannah. Penghuni surga. Siapa mereka? Dhu sultanin muqsit. orang yang memiliki kekuasaan dan bersikap adil dengan kekuasaan yang dimilikinya wa orang yang suka bersedekah dan dia bersedekah di jalan-jalan kebaikan wa rahimun qurba wa muslim orang yang memiliki sifat kasih sayang di dalam hatinya yang hatinya lemah lembut terhadap kerabatnya dan setiap muslim wa afifun muta'affifun orang yang menjaga kehormatan dirinya tidak suka meminta-minta dan berharap dari orang lain sedangkan dia memiliki keluarga dan memiliki anak yang banyak masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan kepada kita bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan seorang pemimpin yang adil ahlul jannah penghuni surga dan sebaliknya bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang akan berat dan besar pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sedang mengemban kepemimpinan dia berada di ujung tanduk kebahagia kebahaya. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sahih muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha amanatun wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladzi fiha sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah dan sesungguhnya kepemimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali orang yang mengemban amanah itu dengan sesuai dengan semestinya dan menunaikan hak-hak yang harus dia berlakukan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahkan nabi s.a.w. mengingatkan bahwa ini bukan hanya terkait dengan konteks kepemimpinan yang besar dalam sebuah negara beliau s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya, ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik." Setiap orang yang menjadi pemimpin 10 orang ke atas. Jangankan satu negara yang berisi ratusan juta, 10 orang dan lebih dari 10 orang itu. Illa atallaha azza wa jalla maghlulan yawmal qiyamati yaduhu ila unuqih maka dia nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan yang dibelenggu yang yang tangannya terikat sampai lehernya dia terbelenggu fakahu birruhu aubaqahu dia akan dilepaskan itu ketika dia berbakti kepada Allah dia taat dan dia bersikap adil di dalam kepemimpinannya atau dia akan semakin terjerat ke lehernya karena dosa-dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al wilayah atau kepemimpinan itu awaluha sala malama wa ausatuha nadama wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah permulaannya kepemimpinan adalah celaan setiap orang yang duduk di dalam kepemimpinan dia tidak akan luput dari celaan dan hinaan wa ausatuha nadama pertengahan di masa kepemimpinannya adalah penyesalan wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah dan akhir dari kepemimpinan itu adalah kehinaan pada hari kiamat maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah kita melihat kita melihat dan kita mencontoh dari orang-orang yang mulia dan saleh dari dari umat ini dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang paling takut untuk menjadi pemimpin sedangkan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin agama ini mereka orang-orang yang ahli zuhud para sahabat nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para khulafa ur-rashidin. Mereka orang yang paling ngeri, yang paling takut untuk menjadi seorang pemimpin dan pejabat. Namun karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka menjadi para pemimpin. Kita melihat bagaimana mereka menjabati dan menduduki kepemimpinannya. Ummul mu'minin, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahawa ketika ayahnya, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anha di hari sakitnya menjelang wafatnya. Dia berpesan kepada putrinya. Wahai putriku, berapapun harta yang tersisa dari milikku, serahkan kepada khalifah sesudahku. Kirimkan ini pada khalifah sesudahku, dan itu halal semuanya untuknya. Dulu saya khawatir, saya mendapatkan sedikit keuntungan dari kepemimpinanku seperti ketika aku berdagang dahulu. Maka kemudian, setelah meninggal dunia, saya kirimkan harta peninggalan Abu Bakar, yaitu seorang budak yang seorang budak ini membawakan barang-barangnya atau merawat anak-anaknya Abu Bakar dan satu kantung air kecil yang biasa dipakai minum oleh Abu Bakar. Dia tidak menyisakan harta kecuali itu. Ketika dibawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab sampai menangis. Dia mengatakan, Umar mengatakan lakat ad man ba'dahu ta'ban ta syadida. Sungguh khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyusahkan pemimpin yang akan menggantikannya. Dan itu dijaga sangat baik oleh Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu Beliau pernah di masa kepemimpinannya terjadi masa krisis yang luar biasa. Kekeringan yang memanjang, tidak turun hujan, banyaknya gagal panen. Dan Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu tidak pernah makan daging di saat-saat itu. Beliau hanya makan roti yang dicelup dengan dengan minyak. Dan kemudian beliau menusuk perutnya, menekan perutnya dengan mengatakan dia mengatakan bahwa tidak ada jatah untukmu sampai manusia hidup dengan makmur dia mengatakan begitu kepada dirinya sendiri dan Umar yang pernah mengatakan Lau mata Jamalun dhay'an ala la an yas'alani anhu andai kata ada seekor unta yang mati di tepi sungai furat di tepi sungai furat saya khawatir furat di, di Irak saya khawatir Allah akan menanyakan itu nanti padaku, nanti pada hari kiamat. Dan Umar, di akhir-akhir hayatnya, beliau sempat mengambil keputusan untuk memberikan jatah, memberikan nafkah kepada janda-janda yang ada di Irak. Dan dia mengatakan, saya akan penuhi hak-hak mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan permintaan kepada orang lain. Namun selang tiga hari dari keputusan itu, beliau mati dibunuh. Masya muslimin, rahimani wa rahimakumullah. iman rahimani wa rahimakumullah. Uthman, ibnu Affan. Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kita membaca, kita mengetahui beliau di antara pemimpin yang sangat kaya raya. Tapi ketika beliau menduduki sebagai seorang khalifah, beliau bahkan seekor kuda pun beliau tidak punya. Kendaraan yang beliau naiki adalah bagal. Adalah bagal, kuda kecil, perkawinan per, per, antara kuda dan keledai. Dan sekali waktu beliau didapati ketika ada orang yang mencari beliau, beliau didapati sedang tidur di masjid dengan berselimutkan kain dan beliau tidur di masjid tidak ada satu pun pengawalan untuk dirinya sedangkan dia adalah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian kita melihat bagaimana khalifah yang keempat Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an beliau sekali, sekali waktu di hari Idul Adha ketika kaum muslimin sedang berbanyak-banyakan dengan sembelihan kurbannya dan kemudian ada sebagian tamu datang ke rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. yaitu Abdullah ibn Zubair, yang berkunjung ke rumah Ali ibn Abi Talib. Dan kemudian ternyata Ali menyajikan kepada dia, potongan-potongan daging yang dimasak dengan air. Sampai Abdullah ibn Zubair mengatakan, Ya Amirul Mukminin ini bukan kambing, ini bebek, ini bukan kambing, potongan daging-daging kecil yang kamu makan, ini idul adha, harusnya kita makan daging, dan dia adalah khalifah, dia Amirul Mukminin harusnya punya jatah yang paling besar, yang paling banyak. Namun dia seorang waliullah. Dia bukan cuma seorang pemimpin ulil amril kaum muslimin, tapi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ya Ibnu Zubair Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu lil min malillah illa qas'atan Ibnu Zubair saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seorang pemimpin dari hartanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dua nampan. Qas'atun ya'kuluha wa ahluhu wa qas'atun Satu nampan yang dia makan dia dengan keluarganya dan satu nampan lagi yang dimakan dengan tamu-tamunya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan pemimpin-pemimpin yang seperti inilah Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharumkan kehidupan mereka yang menjadikan mereka sebagai manusia terbaik. Generasi terbaik, zaman terbaik. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairun nas karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kita mohon kepada Allah SWT semoga Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua memiliki kecintaan dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Aku qulu hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang pemimpin kaum muslimin, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Dan kita mengenal begitu ribuan mungkin pemimpin yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Tapi yang berkesan di hati kita hanyalah beberapa gelintir saja di antara mereka. Yang berkesan di hati kita, kalau dia tidak sangat baik atau sangat zalim dan jahat. Tinggal terserah kepada mereka-mereka mereka yang sedang menjabat. Ingin dikenang sebagai yang mana? Dikenang sebagai yang sangat baik sehingga dirindukan dan ditangisi kepergiannya. Ataukah menjadi orang yang dikenang akan kezaliman dan kejahatannya. Umar Ibn Abdul Aziz. Rahimahullahu rahmatan wasiah ketika di akhir hayatnya sebelum wafatnya. Juru tulis dari Baitul Mal berkata kepada beliau, Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mencukupi mulutnya kaum muslimin dengan kemakmuran. Engkau memenuhi mereka dengan kemakmuran. Tapi ternyata dirimu sendiri kamu, kamu fakir dan tidak memiliki apapun. Dan kamu tinggalkan anakmu tanpa warisan. Engkau meninggalkan anakmu tanpa memiliki harta sama sekali. Maka kemudian Umar pun meminta, kumpulkan anak-anakku, panggil mereka. Kurang lebih anak beliau ada tiga belasan orang. Dan semuanya ketika dikumpulkan pada saat itu belum ada satu pun yang balir. Masih anak-anak semuanya. Umar melihat mereka, dia menangis. Melihat anak-anaknya ini dia menangis. Dia, mena dia mengatakan, Ya Bunaya, Wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum. Wahai anakku, Demi Allah aku tidak pernah menahan hak kalian untuk kalian. Tidak ada hak kalian yang saya tahan. Dan aku tidak akan membiarkan hartanya manusia aku masukkan ke dalam kalian. Aku tidak akan biarkan harta rakyatku ini untukmu wahai anak-anakku. Innama antum ahadu rajulain. Kalian akan menjadi salah satu dari dua manusia. Imma saleh. Kalau kalian nanti tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Wallahu yatawalla salihin. Kalau kalian orang-orang saleh, kalian pasti dicukupi oleh Allah karena Allah pasti melindungi hamba-hambanya yang saleh. Wa imma ghairu saleh, fala akhlufu lahu ma yasta'inu bihi 'ala ma'siyatillah. Kalau kalian tumbuh menjadi anak yang tidak saleh, aku tidak akan membantu kalian dengan hartanya Allah untuk ber kalian berbuat maksiat dengan harta tersebut. Qumu <tuh> Kalian tinggalkan aku. Subhanallah, ikhwatal iman. Anak-anak ini ditinggalkan dengan mis miskin. tidak memiliki harta sama sekali. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat anak-anak itu anak-anak yang saleh. Maka para yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan kami melihat bahawa tidak sedikit dari anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang 13 orang ini masing-masing membawa kurang lebih 200 ekor kuda untuk disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah beliau mengatakan al muaddi lil amanati ma a mukhalafati hawahu ويحفظه wa yahfadhuhu wa yahfadhuhullahu fi ahlihi wa fi malihi ba'dahu wal bil -aks. orang yang menunaikan amanah dengan menyelisihi kecenderungan hawa nafsu yang ada pada dirinya Allah akan mengokohkan kekuasaannya Allah akan menjaganya di keluarganya Allah akan menjaga hartanya sesudahnya namun sebaliknya orang yang memperturutkan syahwat ambisi dan hawa nafsunya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan Allahul musta'an hanya pilihannya ikhwatal iman adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan bagi mereka teman-teman dekat, pembisik-pembisik yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan mereka akan akhirat. Mengingatkan mereka bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak yaumul qiyamah. Akan dihisap. Dan bagaimana selamatnya seorang pemimpin ketika ada ratusan juta rakyat yang mengantri untuk menuntutnya. Allahul Musta'an. Jika seorang pemimpin menyadari bahwa dia akan bertanggung jawab seperti ini, dia akan paling takut dan ngeri dengan kursi yang akan dia duduki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal musliman. Wal mu'minina wal mu'minan. Al ahya'i minhum wal amwad. Ya qadiyal hajad. Allahumma ya rahman ya rahim. Aslih wulata umurina ya Rabb. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح وصلاح الاسلام والمسلمين اللهم اعنهم يا رب في القيام بما بمهمتهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا رب العالمين اللهم اجعل لهم بطانة اللهم اجعل لهم بطانة الصالحين تنصحهم يا رب العالمين اللهم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه